Well, halo guys semuanya, kembali lagi bersama Detektif Film Channel. Kita lanjutkan last episode dari Buckshot Rolling. Nah, seperti pada versi Roblox ya, Belanja Rolling, kita ini kan udah mempertaruhkan semuanya agar tidak ditembak. Nah, sekarang sebenarnya fitur barunya ini udah lama keluar, tapi karena detektif mengejar target, jadi kita mainkan fitur barunya itu sekarang juga ya. Oke, kita coba lihat dulu seperti apa fitur barunya. Nah, ini dia nih. Jadi sudah ada beberapa fitur baru. Apa itu? Saya lihat dulu ya. Volta Electronics. Wow. Oke, okay, nice. Papa jadi ini. Kagak bisa di ini. Nah, jadi mari kita sebut fitur barunya dengan konsumsi pil. Dan kita lanjutkan seperti biasa. Jangan. Gak boleh. Itu efektif. Nah, kita akan ketemu lagi sama si dealer. Yuk, mari. Oke. Okay. Yoya saja cukup. Nah, 3 round. Apa artinya ini? Dan kita punya item seperti di banderolet. Mari kita lihat. Waduh, 4-4 dong. Waduh, ini agak tricky sih. Kita coba ini, kasih ini dulu ke dia. 88 lo bro. Wow. Hoki. Apakah kita akan berhasil ngenain lagi? Double. Udah lepas. Dia pasti akan ngambil pil kita nih. Tricky dia, tricky banget. Daripada dia ambil borgol. Halo. Kali strike. Astaga. Tumben nih dealernya agak dodol. Tapi hati-hati. Tapi kasih jebakan baru nyaho. Oke, ronde kedua. Handphone, penyembuh, pisau, borgol, dan alat stealer. Ada 3. 2-3 kali ini. Let's see. Mari kita aktifkan handphone dulu. Lalu. Second cell blank. Apakah berarti kita bisa menembak yang pertama kali? Itu tidak tahu. Tumben nih detektif Oki. Oke, yuk kita pasang. Nah, sekarang kan sisa 3 nih. Kita mau lihat dulu. Caranya adalah aduh, yang berpeluru dong. Aduh, salah. Ya udahlah. Kita skip turn dulu. Oke.
Mantap. Caranya sebenarnya adalah dengan kita mengingat jumlahnya aja guys ya. Kalau udah keluar tidak mungkin ditembakkan lagi. Gitu. Oke, handphone lagi. Oh, nice. Kali ini benar-benar wow. Boleh, boleh, boleh. Kita bunyiin aja dulu. Kita akan ada dulu. Apakah sikat? Thank you handphone. Nah, satu udah keluar. Kita siap-siap dulu nih. Asik. Tadi siap. Aduh, aduh. Dua kalinya loh. Oke, ronde ketiga. Tak sangka bisa secepat ini. Mari kita lihat itemnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Waduh. Wah, 8844 dong. Mari. Well, pasti blank. Oke. Okay. Aduh. Aduh, aduh. Apa sih? Wah, 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 wah. Kayaknya dia udah tahu nih. Oh. Non, dah pengejar ronde tiga loh. Awas aja kalau yang dia tembakin betul. Oh, wow, 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 udah dua buah. Nah, lompat aja langsung ya. Mantap. Wah, Noki detektif masih jalan nih. Boleh dong. Lagi. Oke, 4-2 bos. Tak apa, tak apa. Oke, lanjut. Aduh, jelek banget ketiga. Oke. Oh, I know. Kita akan pakai. Kita buang. Ya punya tiga harusnya sih udah bener. Nice. Oke, kedua kita pasang mudah-mudahan dua dari tiga bener. Mantap. Oke. Okay. Oke.
10 menit. Wow. Nah, ini dia nih fiturnya. 38.000 double or nothing. Mari kita lanjutkan sekali lagi. Alatnya nambah handphone dan terminator. Oke. Kali ini 4. Waduh, 4-4 lagi dong. 4-4. Sinar kita aplikasikan. Dan selain wow. Oke. Aktifin aja. Oh, ketahuan dong. Iya, ketahuan. Tuh kan. Ayo, ayo, bisa, bisa. Sudah 2-1, sisa 2-4. Kita coba polarity. Lalu kita tembakkan. Aduh, itu peluru asli dong. Tiga, sisa satu lagi. Oh ya, lupa. Aduh, katanya dia nih yang berhasil. Ya dong detektif, bisa dong double or nothing. Udah sini kayaknya. Bibir, portal, pisau, HP. Wah. Nice. 3 buah, mari kita ini. Gak perlu pakai handcuff, bro. Kita ini dulu. Satu kali. Dua kali dan oke, lanjut. Oh, healer. Nih. What? Kebanyakan pisau dong. Nah, ini nih agak tricky nih. Jadi kita pasang dia borkol dulu. Dan kalau ini benar, oke. Tak apa, ada borgol. Nah, kita isi dulu. Mantap, tinggal. Malah berguncang dia dong. Mantap. Ronde kedua, bisa. Wah, wow, itemnya baru lagi. Oke, mantap. Oh, ambil HP itu dulu.
4 pagi, my god. Pertama-tama, kasih ini. Satu keluar. Sisa 7. Sorry. Ambil ini. Baru ke 7 blank. Berarti kita tinggal aduh, sebel. Baru kedua gagal. Ketiga gagal lagi. Baru keempat. Berapa tadi itu? 2 sama 1. Harusnya benar sekali, saudara-saudara. Please. Aduh, tambah 1 dong. Oke, udah sisa 3, harusnya bener nih. Ya, fine lah. Pelurunya udah habis. Semoga dua-dua nih bisa membawa hoki lagi. Wah, silet. Timingnya isi dulu. Nice. Lima puluh. Oke, killer. Mantap. Tuh, sayang banget itu bapak. Oke, masih babak kedua, sengit dan mantap. Empat. Nah, sekarang kita akan kasih dia gimana nih? Kita main ini dulu, kita kasih all out aja kali ya. Buat dia baru-baru diri dia dulu. Kesempatannya hanya 2/4. Ya udah. Oke. Oke, satu ronde lagi dan kita close. Yuk, kita lihat itemnya kali ini. Polaroid, kacang besar dan minuman. Kali ini 2/2 dan 3/4. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita kaca pembesar terlebih dahulu. Biru. Biru berarti 4. Kasih polaroid aja. Kabur. Oke. Aduh. Asal dia tidak pakai pisau aja sih. Kalau dia pakai pisau, pakai juga. Oh, biru. Udah 2.
Ya diambil juga dong. Satu. Dua. Oh my god. Susu. Ada berapa tadi? Tadi kita ada gunain dua, harusnya ada sisa satu lagi. Mantep. Oke, sudah 76.000. Apakah kita akan milih untuk melanjutkan lagi? Masih 20 menitan ya. Kira-kira. Tapi detektif nggak agak khawatir juga nih. Kita berhati-hati ya. Just one more. Yuk, borgol pisau. Tidak. Wah, dua tiga kali ini. Oke. Masih mantap. Aduh, nyesek banget itu. Sisa tiga lagi, keduanya aktif nih. Udah dua ditembak aktif, nanti sisa 2-on-2 nih. Wah, tidak bisa untuk yang ketiga kalinya. Oh my god. Oke, lebih berhati-hati. Pembesar. Waduh. Ya kayaknya Dracus bukan jawaban yang tepat. Jetsel Blank. Ya adalah gak apa-apa. Kita tutup saja kali ini karena detektif gak bisa win untuk dua kalinya ya. Aduh, baru pertama kali nih dealernya agak dodol ya. Udah berapa kali ditembak sama dia tadi tuh? Udah dua ya? Udah dua, satu asli. Wah, gagal nih. Giliran kita mau kalah malah apa dia yang modal tuh entah. Adalah kita lalui aja at least satu kali lagi aja dengan quick round ya. Quick round nggak tuh, let's go. 4-3-2. Waktunya meramal.
Cell blank. Cell blank, mari kita cek. Ah, benar sekali saudara-saudaraku sekalian. Kita nggak akan kasih dia tembakan. Satu. Baru kita kasih ini. Dua strike. Ya, yang satu lagi udah tahu lah kan. Dia pasti akan nembak. Lahan cukup ya 30 menit. 3 kali run. Mantap. Kali ini berapa? Aduh, 3-4. 3-4. 4 yang warna biru. Oke. Aduh, kenapa detektif agak dodol ini? Kita kurangi aja kali ya. Nice. 3-4, sisa 2-3. 2-3, mari kita kasih ini dulu. Sisa satu lagi, Bung. Dan yang ini kita akan kasih dia Polaroid. Mantap. Itulah kalau detektif dikasih langsung strike buta lo, bro. Strike buta. Satu ronde lagi. Dah, kita cukup. Pisau cepung besar berapa? 3-2. Wah, 2-3 ini yang agak susah nih. Dia punya penyembuh semua lagi. Oke, 2-3 berarti kita harus tembak satu kali lagi agar dia bisa ke strike. Mantap. Nah, dia pasti akan isi darahnya nih. Oke. Aduh, darahnya semua. Oke. Better. Ini kita tinggal kasih ke kita. Tuh, tidak ada pelurunya. Lagi. Berikutnya. Satu ronde lagi dan kita off. Ada pisau. 2-1. 2-1 berarti 2-1. 2-1 berarti kita perlu ini. Untuk pakai malam dia. Kalau ini merah, kita akan pakai Polaroid. 4. Tidak ada pilihan lain. Ayo dong, sedikit lagi itu.
11 malam. Bisa 4. Oke, just one more, kita tutup. Kita siapin aja. Udah siap dealer, tinggal kita aktifin ya. Ayo. Nah. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Udah lumayan banget itu. 153.000 bos. Yap, kita buka. Wow. Selamat, Kyoya. Wow. Bolehlah. 53. Oke lah guys, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Itu mantap sekali, detektif telah melakukan double of nothing sebanyak 2 kali tanpa ada kendala. Yang kedua kalinya detektif hampir nyerah, sayangnya dealernya sendiri yang dodol, nembakin diri sendiri. Wah ya, mantap, jijik banget. Sayangnya kita harus akhiri cerita Buckshot Roulette-nya sampai di sini dulu. Di next video mungkin ada game-game lainnya yang akan lebih menarik ya guys ya. Oke. Okay. Anyway, terima kasih telah menonton video detektif kali ini. Love support dengan cara klik like yang banyak, share teman-teman lainnya, oke. Okay? See you in the next video. Bye and ciao.